gue nih nardak gue lah. Main course kita menu selanjutnya datang nih tadi. Wah, mantap. Ini apa ya ini? Channel ini adalah channel keluarga yang berisi berapa? 4 orang. Masih 4 orang. Jadi hari ini kita mau pergi makan. Ya, jadi today is a special day. For puppy. Today is puppy's birthday. Yay. Happy birthday. Cuman ini ya, birthday apa namanya? Boy. Birthday boy. Ya masih muda emang saya. Jadi ini kita mau pergi makan di daerah PSD. Iya. Pokoknya kamu udah booking kan? Kamu udah booking. Aku udah reservasi. Kamu udah pilih makanannya belum sih? Belum. Oh, kita nanti aku udah cari-cari aja. Oh, tapi nanti ordernya di sana kan? Iyalah. Tuh, ini kita mau makan di restoran Itali namanya Sale. Sale Ristorante. Nyebutnya Sale kan? Harusnya, bukan ya? Bukan Sale gitu kan, bukan kan? Oke, jadi kita mau makan ke sana. Ini dia tuh restoran Itali. Kita sebenarnya pernah makan ke sana juga ya. Yeah, cuman memang years ago. Iya, cuman udah lama banget nih gitu. Lupa jadi rasanya, dan aku cek-cek lagi di Zomato kayak recommended gitulah. Iya, karena memang dulu tuh kata teman aku tuh yang kayak pernah kuliah di Milan dan lain-lain tuh katanya memang si Sale Ristorante ini tuh memang kayak apa ya? Kayak enak aja gitu. Maksudnya memang kalau mau makan restoran, mau makan Italian food kesini deh katanya kayak gitu. Nah, secara price aku nggak tahu Zomato ini update apa enggak. Secara price tuh masih lebih oke gitu dibanding beberapa kompetitor. Ya, kita kan sebelumnya pernah juga kan di Roma Osteria gitu. Ya oke. Oke, jadi ya udah kita sekarang lunch birthday. Iya. Jadi on the way ke sana. Nanti kita dokumentasiin lah pokoknya lah. Iya. Kan supaya kalian juga nanti bisa tahu siapa tahu kalian mau datang ke sana. Iya, jadi kan bisa lihat-lihat juga nanti. Benar. Jadi siapa tahu jadi rekomendasi deh. Kita. Oke. Sekarang kita menuju ke sana, Sale Ristorante. Let's go. Oke, kita sekarang sudah sampai di depan restorannya nih, yang ada apa ya? Kayak terpal atau tenda merah gitu ya. Sekarang kita menuju ke sana, let's go. Oke, kita udah sampai nih, namanya Sale. Tapi mungkin karena lagi bulan puasa ya ditutup nih. Iya, kamu udah scan ini? Udah scan. Oke, kita masuk. Italian restoran ya? Iya. Biasanya makannya dicocol sama ini nih. Balsamic. Dicocol sama rotinya, mantap. Nah ini jadi menu-menunya. Nah yang di awal ini kayak pasta gitu. Ini salad sama butter. Ini ada pizza-pizzanya. Bervariasi sih harganya. Terus ini yang pasta-pastaannya, ravioli, lasagna. Pokoknya pasta semua di sini. Ini yang main course. Jadi ada steak juga ini ya. Iya. Sirloin steak. Ada tomahawk. Macam terus di sebelah sini. Ini menu-menu minumannya. Jadi ada kopi, ada bir, wine, water, tea. Ada dessert sama cake juga. Kemudian ini apa nih? Special menu. Special menu. Nah, aku mau coba yang ini. Oke. Mari kita pesan. Gua nih nardak gua lah. Sebenarnya lucu ya karena tempatnya stacking gini tuh jadi kayak bisa buat ini tuh naro pizza. Di bawahnya tuh bisa buat naro makanan. Padahal mejanya tuh nggak terlalu gede. Betul. Ini diakalin ya. Kenapa? Diakal-akalkan. Iya, cakep ya. Nih, lihat dong. Mana? Jangan ya. Oh iya, sorry. Selana. Hai. Oke, sekarang kita bagi spagettinya. Spaghetti carbonara. Buat sharing ya, buat anak-anak. Jadi apa? Egg yolk gitu. Iya. Wis, so di pelintir-pelintir yuk. Terus nyangkut. Udah pakai tangan. Disumpit biasanya, Bu. Isinya sih banyak juga.
Oke, sekarang kita cobain spaghetti carbonara. Nah, ini nih ada pork bacon dan spaghetti. Wih, creamy-nya lumayan ya. Iya. Ini sih kuningnya jadi kayak dari egg yolk gitu kan. Wow. Enak ya? Berasa. Biasa tuh saus creamy-nya nih dikit. Oh iya, ini tuh banyak banget ya. Iya, ini sampai ngelimpah gitu banyak. Wow. Yeah. Aku pikir bakal enak, tapi ternyata enggak ya. Iya. Yeah. Capek kayaknya. Oke, sekarang kita cobain raviolinya. Jadi tuh kalian tuh sih apa ya, kayak ngerasain apa aromanya tuh kayak menyemuti gitu. Enak, isinya juga banyak. Ini aku baru pertama kali makan ravioli sih sebenarnya, tapi ini sih enak. Masaknya juga banyak banget kuningnya ya. Dari cabai. Ini cobain ini ya. Enak. Pakai chili flakes juga enak lagi. Nah ini sekarang Lois mau cobain. Aku nggak terlalu yakin dia suka. Tapi cobain aja. Ayo coba aja. Cobain. Aku nggak berani lah. Travel tuh nggak semua orang suka. Iya, gitu. Iya, jadi ya itu bilang apa? Kalau aku sebilangnya bau gas. Iya. Bau gasnya strong banget ya. Aku mau coba. Cobain mami, cobain. Ini dia coba. Ini mami ambilin. Gimana deh? Suka nggak? Wah, suka. Gak bisa. Jadi anak-anak cobain pizza aja deh. Oh, oke, siap, siap. Enak loh pizzanya. Rana lagi makan pasta. Rana suka pastanya aja. Suka ya? Mau cobain pizzanya gak? Habis selesai pasta makan pizza. Hah? Oke, sekarang kita lanjut nyobain pizzanya. Ini tuh apa ya sini? Lembaran cheese. Oh, cheese. Ini cheese-nya. Ini pizzanya tipis. Lembaran cheese sama isinya pork bacon. Wah, enak banget. Enak banget. Enak banget. Base-nya tomato sauce ya. Padahal kalau sempat lihat tampilannya tuh kayak biasa aja gitu lah. Tampilannya tuh kayak cuma begini doang, cuma kayak tomat sama ada bacon beberapa gitu. Tapi pas dimakan tuh kayak rasanya tuh kenceng banget. Iya. Mungkin karena baconnya juga kali. Baconnya dan cheese-nya sih yang strong. Iya. Oh, ini pizzanya enak banget ya. Dan tipisnya pun juga udah kupas sih. Iya. Jadi nggak yang keras banget, nggak yang sampai kayak penggaringan juga. Gitu. Benar. Nah. Cheese-nya sih yang dewa. Dan ujungnya juga enak banget. Jadi main course kita, menu selanjutnya datang nih tadi. Wah, mantap banget. Ini apa ya, Mi? Bukan namanya susah lah. Apa yang ini daging aja? Ini kayak ada daging, terus ada asparagus, sama ada ini apa ya? Roast potato. Cobain nanti ya. Kasih chili flake. Mana makan pizza? Mana pizzanya? Oke, ini kita lanjutin makan pizzanya. Habis itu nanti kita masuk ke si main course kita nih, si dagingnya. Ini sih tuh sampai minyaknya tuh di situ tuh.
Ini mushroomnya gede banget. Mana? Ini mushroom. Oh, ini mushroom. Yeah. Oh, aku pikir, oh ya ini baru baked potato-nya kan. Ini asparagusnya. Dan ini tuh daging, daging sapi apa daging pork? Pork. Pork. Minyaknya itu sih itu. Plating. Asparagus. Oh, asparagusnya masih hijau banget. Ih, sabar, sabar. Roast pork itu untuk Lois. Hmm? Ngapain? Ayo mau makan kentang gak? Kentang mami tau? Mau licik. Banyak gaya. I know my favorite vegetable. Oh my goodness. Langsung ancur. Ancur itu lembut banget ya. Iya, so tender. Oke, let's go. Sekarang kita cobain si dagingnya. Iya. Yeah. Ini pork neck. Oke, kita makan. Wah, oh, iya loh. Lembut banget sih. Lembut. Bener, lembut. Oh, iya. Atau lumer, lumer. Gampang banget dikunyahnya. Karena kayak... berapa jam itu kali ya dimasaknya? Iya, gitu. Kan tadi aku pikir aku kayak gigit lemak kayak gitu, tapi enggak, ternyata dagingnya ini aja juga udah kayak gampang hancur gitu. Iya. Wangi. Roasted potato. Sekarang bareng sama si asparagusnya. Kayak udah ada isinya gitu. Dia kayak tempura gitu. Iya. Gede. Enak. Oke. Masih basah-basah gitu. Kayak ada apa sih sayur-sayur di dalam. Iya. Aku pikir tadi keju, tapi kayaknya bukan. Oh ya, gak tau juga. Pokoknya enak. Lucu. Rasanya. Ini masukin dagingnya, ini benar-benar kayak lembut banget gitu loh. Ini gak overcooked gitu ya. Enak. Oh enak, enak. Dan enak itu tadi dapet kayak minuman gitu. Iya. Dapet kan harusnya. Harusnya sih. Oh, aduh. Nanti kita update pas udah bayar. Oke, sekarang kita habisin dulu makanannya. Ini makan. Kita selesai ganti satu. Wah. Iya, sebelah mati. Ini sebelah kiri. Ya. Oke, ini makan di sini. Sebelah mi. Oke, see you once again. Iya. Kata lagi. Tunggu, 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 tunggu. Iya. Gila, ditulis sama dia gini, ada coklat. Ini kue juga. Ini jadi pesan tiramisu sama ada tulisannya nih. Ini coklat tiami. Aku juga boleh makan ini. Oh, lu pakai sendok kan? Ini tatasan cinta. Oke, okay, kita makan sekarang. Nanti kita cobain si tiramisu. Iya, katanya tuh wajib coba tiramisunya. Cobain. Tiramisunya. Ini deh, cobain. Ada namanya? I'm trying. Kami enak. Cobain. Lana udah cobain belum? Lembut ya? Ini ada kopi-kopinya gitu. Oke, kita sudah selesai makan. Boleh jalan-jalan nggak?
Yuk ke mobil yuk, gerimis. Eh, let's go. Gerimis. Oke, dan ternyata hujan, jadi kita lanjutnya di mobil. Oke, jadi tadi tuh pas kita tadi bayar nih, si roti-rotian yang di awal itu tuh juga kita komplimen, jadi nol, nggak bayar. Terusnya juga si still waternya itu tuh juga gratis. Aku nggak tahu sih bisa refill apa nggak, cuma tadi kita ya ngepas aja sih, habis ya udah gitu. Soalnya lumayan gede gitu. Jadi, ya maksudnya di beberapa tempat kita nggak dapet ya, kayak gini ya. Lumayan lah, jadi bisa lumayan. Dibilang ya kalau kalian nggak mau minum yang aneh-aneh, cuma pengen minum air putih ya, gratis gitu. Mantap. Dan bener ya, harganya affordable lah ya. Iya, oke sih. Kita makan berempat dengan harga segitu sih oke lah. Gitu. Oke, thank you teman-teman yang udah temenin kita makan di Sale Restorante. Jadi kalau kalian mau datang, Kak, Fandi's birthday. Hey, sini dong, kalian enggak mau ngerayain ulang tahun papi. Lana, tutup jendelanya. Dan enggak hujan. Udah hujan. Jadi kita mau jalan-jalan lagi, yuk sini kita bawa dulu. Jalan-jalan. Maka. Decathlon. Iya, ayo sini kasih dulu sini. Decathlon. Nah, jadi kalau teman-teman mau datang ke sini, bisa datang ke si BSD ya? Iya, BSD. Di Icon, di ruko-rukonya Icon. Tapi lebih baik tuh reservasi, karena penuh ya. Iya, penuh banget. Bukan, gimana? Iya, karena ya lebih baik, jadi disarankan kalian reservasi lah, supaya memang langsung bisa makan, nggak perlu nunggu, nggak perlu. Karena kan memang sebenarnya dia tuh kayak ruko gitu kan, jadi kalau kalian... Nggak gitu, banyak kapasitasnya ya. Iya, jadi kalau kalian sampai waiting list ya, kalian nunggunya benar-benar cuma di parkiran gitu, nggak ada kayak tempat nunggu yang proper lah. Pastikan kalian reservasi. Oke, thank you teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe, like this video, and the bell. To see you next video. Bye-bye. Sehat selalu. Bye-bye. Bye.